Ini kita sedang menunggu fiction modifikasi tenaga surya ini. Katanya diklaim pertama satu-satunya menggunakan tenaga surya ini. Ini ya, tenaga surya, maksudnya disurung ya. Ini tenaga surya disurung ya. Ini jadi sudah keliling dunia dari Sabang sampai Merauke menggunakan tenaga surya surung ya. Nah, ini sedang disurung ya. Enggak ya, ini belum kita pasang mesinnya. Lanjut pasang mesin nanti. The summer's calling. The summer's calling. If the kingdom is overthrown, meet me at the cornerstone. I know that I can't be without you. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over, the love that you give will be there to guide you in every way. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Shadownya seperti ini ya. Ini sudah PNP Fiction juga. Ini menggunakan kaliper juga seperti ini ya kelengkapannya. Jadi ini lanjutnya kita proses packing untuk bagian lampu seperti ini ya. Ini bagian cover mesin. Ini belum kita cat ya. Nanti tinggal kita cat aja.
ini saya videokan dulu kurang lebih seperti ini untuk hasil terpasangnya dari video-video sebelumnya dan selanjutnya ya. Untuk rangkanya ini ya, ini rangkanya sudah kita setting juga, ini udah PNP Fiction, mesin Fiction tinggal naik aja. Pesanan pelanggan tinggal chat lanjut kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Fiction Modif Shop. Ini kita update Fiction Modif ala-ala trail ya, ini pakai body CRF, jadi ini yang dinamakan Yamaha Rasauda. Jadi rangkanya ini masih menggunakan rangkanya Fiction, cuma bodinya menggunakan bodinya punyanya CRF ya. Ini tampilannya seperti ini. Ini sudah selesai kita rakit ya, ini tinggal kirim ke pelanggan, jadi nanti tinggal naikin mesin aja. Untuk tampilannya dari samping sebelah kanan seperti ini ya, jadi terlihat proporsional ini ya, nggak terlalu wagu. Intinya ini kalau menurut saya sudah proporsional tampilannya seperti ini. Jadi tampak samping kita lihat muter dulu. Ini pesanan pelanggan dari luar kota ya, ini sudah selesai kita setting, selanjutnya nanti kita bongkar sama kita cat untuk rangkanya, karena rangkanya belum kita cat ya. Penampakannya seperti ini, jadi sangat keren ya. Ini buat yang Fiction lama, karena daripada dijual nggak laku, kemudian ini mau dibaca pakai body ini ya. Ini rencana mau dipakai di jalur-jalur yang tanah-tanah gitu ya, jadi untuk ban kaki-kakinya menggunakan model trail seperti ini ya. Ini spare part apa aja yang digunakan, ini kita review dulu ya. Jadi untuk bodinya ini full set menggunakan punyanya CRF. Untuk headlamp ini menggunakan punyanya KLX ya ini. Kemudian kita custom pakai lampu Prodis sama lampu alis custom seperti ini. Jadi terlihat keren dan tampil beda untuk headlampnya. Untuk stang menggunakan stang model Pro Taper ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian lanjut spakbor depan, ini punyanya CRF, satu set sama body, jok sama tangki. Kemudian shocknya ini menggunakan shock upside down seperti ini ya tampilannya. Kemudian bagian kaki-kaki ini menggunakan punyanya ori CRF, velgnya ori CRF 150 seperti ini ya tampilannya. Kemudian ini bagian depan menggunakan kaliber Nissin, jadi model monoblock. Ini request dari pelanggan memang seperti ini ya. Ini kita bikinkan bracket, kita setting kurang lebih seperti ini terpasangnya. Kemudian ini bagian pelindung mesin bawah, ini custom juga ini ya, jadi ini tinggal dicat aja, belum kita cat. Untuk bagian bawahnya ini menggunakan punyanya WR, ada tutup sampingnya, cuma nanti dipasangnya kalau udah ada blok mesinnya. Kemudian first stepnya ini kita custom, kita las, ini yang model untuk trail ya, seperti ini, ada gerginya biar nggak licin di tanah. Kemudian ini first step fictionnya masih kita pasang, kita sesuaikan. Kemudian bagian arm belakang ini custom ya, model ala-ala KTM. Kurang lebih seperti ini. Lanjut bagian body ini juga sudah pasang decal sekalian. Ini bagian knalpot ini menggunakan ala-ala Noribumi seperti ini. Ini sudah kita setting untuk Fiction juga, jadi nanti tinggal pasang aja nyampe di tempat yang punya motor. Kurang lebih seperti ini penampakannya. Untuk pengereman belakang menggunakan punyanya Fiction.
Untuk modifnya habis berapa? Ini habisnya 10 juta lebih ya, sampai bisa jadi seperti ini. Karena ini banyak-banyak ubahan juga. Jadi kurang lebih seperti ini hasilnya. Buat teman-teman yang mau modif seperti ini bisa konsultasi ke Fixion Modif Shop. Bisa juga langsung ke sini, bisa melayani pengiriman seluruh Indonesia dan luar negeri ya. Jadi apabila kayak yang punya motor ini, dia ini luar pulau ya, jadi nanti kita preteli lagi, kita packing ke alamat pembeli ya. Untuk lebih jelas mau tanya-tanya langsung aja chat di WA ya, sudah ada di deskripsi, langsung di chat aja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe channel Fixion Modif Shop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fixion Modif Shop, salam satu asbab.